Ya, halo guys. Nah, kita hunting promo lagi buat kasih kawan-kawan rekomendasi promo Hyundai terbaik. Dan kita lagi mampir ke Hyundai Simpruk. Dan untuk kawan-kawan yang hunting Hyundai, kita ada kabar bahagia. Diskonnya lagi gede banget, DP-nya murah, dan juga angsuran ringan. Kita akan bongkar apa aja promonya. Come on. Oke, guys. Nah, untuk informasi lengkap masalah harga promo diskon Hyundai paling murah sudah ada Bos Andy. Gimana halo, kabarnya? Bang Indra. Alhamdulillah sehat walafiat. Semangat terus ya. Semangat terus kawan-kawan promo yang kabarnya ini promo akhir tahun habis-habisan. Habis-habisan sampai stoknya juga habis. Udah mau habis malah. Iya, ini udah saat paling tepat. Jangan tunggu sampai Desember banget ya. Jangan, Bang. November aja udah stop produksi kita, mau tunggu Desember. Mending beli sekarang. Stoknya masih banyak. Stok masih banyak. Potongannya oke. Okay. Potongannya oke. Okay. Bisa pilih warna ya. Bisa pilih warna. Soalnya kan nanti semakin ya hukum dagang lah, Bang. Semakin sedikit barang ya diskonnya pasti semakin kecil. Betul, dan nggak bisa pilih. Nggak bisa pilih warna juga. Betul banget. Oke, Pak. Yang pertama ini lokasi di mana, Pak? Lokasi sendiri di Hyundai Simpruk, Jalan Tepunya Karif nomor 14, Jakarta Selatan. Yang kedua nomor HP? Nomor HP di 0853-1175-8446. Jadi kawan-kawan japri lokasi cari Pak Sandy ya? Harus ketemu Sandy. Harus jadi, ngobrol kalau perlu. Iya. Curhat ya? Jangan curhat juga, Bang. Kalau masalah rumah tangga nggak terima ya. Hanya untuk masalah kendaraan aja. Boleh, asal cewek ya? Aja boleh. Sama next, Pak. Bisa nggak SPK online? Bisa, bisa. Jadi kalau misalnya ke Bapak Ibu lagi sibuk, itu lagi meeting luar kota atau nggak apa, kontak Sandy aja. Berkas-berkasnya kirim Sandy, Sandy okay. Bantu proses, transfernya ke rekening perusahaan, biar aman. Oke, lebih aman, nyaman, nggak pakai pusing. Ya. Sama next, bisa nggak test drive? Test drive boleh. Mau boleh. Ke kantor boleh, ke rumah boleh, tapi kontak Sandy dulu, Bang. Biar Sandy bantu jadwalkan. Iya, jadi ini penting sih. Harus coba. Harus coba. Baru pasti beli. Baru. Wajib pasti itu. Beli, Bang. Iya, pasti beli. Rata-rata konsumen Sandy yang udah test drive Hyundai, pasti beli. Iya. Yeah. Terbaik, Bos. Yes. Sama next, Pak. Bisa nggak trade-in? Nah, kita lagi ada program-program tambahan nih untuk trade-in. Kalau ada konsumen mau trade-in, kita kasih harga spesial juga. Jadi lebih banyak pilihannya, lebih aman, nyaman, nggak pakai pusing ya. Betul. Nah, oke. Okay. Yang pertama langsung aja kita akan bahas dari mobil bestseller nih. Bestseller. Mobil yang ini banyak orang yang udah keburu minder ya? Keburu minder, Bang. Mobil mahal nih, Bos. Iya. Itu dia. Emang mukanya mahal. Mukanya mahal. Tapi harganya sebenarnya sih oke loh, nggak terlalu mahal juga. Enggak, ya. Bang. Standar Indonesia kok. Nah, buat kawan-kawan yang ada rencana beli merek sebelah, hold dulu, silakan compare. Dulu. Nah, kita akan kasih compare hitungan dan harga yang bikin kawan-kawan jadi pengen juga nih. Pasti. Pasti. Itu pasti banget. Oke, gitu. Tipenya apa aja nih, Pak? Tipenya itu dari mulai tipe aktif, esensial, style, prime, dan paling tinggi nih dia nih. X. Tipe X ya? Tipe X. Kayak buat itu yang bersih-bersih ini tuh kalau salah? Itu tipe X. Salah ya? Tipe X, Pak. Oke. Okay. Ini berapa harganya, Pak? Mulai harganya apa? Mulai itu dari mulai 249.600, paling tinggi itu di 346.400 yang tipe itu X. Adalah harga OTR, harga ada OTR. Potongan. Dan gini, guys. Jangan ya jangan gampang percaya sama gimmick diskon ya. Iya. Banyak yang klaim diskon paling gede, tapi pasti itu. Begitu di breakdown hitungannya, waduh. Mahal. Nah, kita kasih kawan-kawan hitungan yang paling jujur, yang pasti bikin harganya paling menarik banget ya. Oh iya, pasti itu, Bang. Oke, dah. Untuk kawan-kawan kita ada rekomendasi, mungkin kawan-kawan pengen beli merek sebelah. Nah, kita ada rekomendasi itu mulai dari tipe esensial. Esensial menarik ya. Esensial menarik. Dengan tipe prime itu dia cuma beda di velg. Tapi harga menarik ya. Esensial itu kita ada tipe esensial matic itu di 275.300. Itu adalah harga OTR, ada potongan. Jadi gini guys, kalau kawan-kawan pengen ambil buat perusahaan, banyak ambil yang tipe basic ya. Basic ya. Betul. Yang tipe aktif. Tapi itu by order aja, jadi kawan-kawan itu by order, jadi hanya untuk kalau ada perusahaan yang butuh untuk kendaraan operasional, konteks Hyundai itu kita bantu orderkan. Nah, gitu. Kawan-kawan ambil tipe esensial 275, OTR ada potongan lagi. Ada potongan yang lagi. Yang bikin itu harganya dengan merek sebelah jadi jauh banget, Bang. Ya tapi kan Hyundai, Bos. Hyundai. Audionya udah Android Auto apa CarPlay, nggak colok-colok kabel lagi, Bang. Interior mewah. Iya, interior mewah. Lihat peta, nggak usah dari handphone. Dari handphone, juga, dari audio udah bisa connecting. Dan ada pilihan captain seat ya? Ada pilihan captain seat lagi itu. Waduh. Hanya di Stargazer yang ada pilihan captain seat nih, Bang. Asian double, jadi udah perfecto. Nah. Kunci keyless lagi? Kunci keyless, Bang.
Gitu. Jadi pas acara keluarga, bos naik apa? Stargazer. Waduh, langsung wah sukses ya. Bisa banget. Orang udah mikir, Stargazer Hyundai ini. Yeah. Yo, iya dong. Pak, boleh Pak hitungannya Pak, nih buat boleh. Kawan-kawan nih. Nah, ini spesial. Udah pada pengen nih, Pak. Lagi nungguin nih. Nah, iya. Ini spesial banget ya untuk di bulan ini nih TDP Essential tuh cuma 13 jutaan aja, Bang. Cakep ya. TDP 13 jutaan, angsuran cuma 5,9 selama 5 tahun. Oh, menarik ya? Menarik banget. Nah, kalau mau yang ya udah deh, aku beli tipe paling tertinggi, tipe prime, itu DP cuma 15 juta, angsuran 6,6. Tapi pengen lagi lebih maco lagi, ada tipe X prime, DP cuma 15 juta, angsuran cuma 7,5 selama 5 tahun. Tinggal gitu. Pilih ya, atur aja. Tinggal pilih. Nah, kalau misalnya yang tipe prime, ada program spesial. Bunga 0%-nya nggak cuma setahun, bisa 2 tahun. Oh, cakep tuh. Iya, DP-nya cuma 7,8, angsuran 10,6 selama 2 tahun. Murah banget ya? Murah banget, Bang. Nggak pakai bunga sih. Nggak pakai bunga. Kapan lagi? Nggak mikirin biaya servis selama 4 tahun sama oli sama 4. Free servis sama oli 4 tahun. Tinggal happy-happy aja deh, Pak. Tinggal happy-happy aja. Oke, Pak. Next nanti kawan-kawan ada nanya, Pak. Dia pengen mobil SUV yang compact. Irit. SUV compact, irit. Jangan mahal juga. Keren. Kereta dong, Bang. Kereta ya? Kereta. Ready stoknya? Banget. Yaudah, banget kita ready. Akan bongkar promonya kereta. Come on, guys. Yes. Oke, lanjut. Hyundai Creta. Ini dia. Si ganteng yang harganya menarik ya. Banget, Bang. Iya, buat kawan-kawan cari mobil buat harian, buat nongkrong, ini pilihan terbaik, guys. Bah. Membanggakan. Membanggakan. Mewah. Mau dalam kota juga nggak terlalu besar, bisa slip. Dan tangguh juga ya. Tinggi dia. Benar. Mau dalam kota juga apalagi. Dan juga multifungsi nih, bagasi gede banget ini. Luas, Bang. Iya, dan juga fiturnya nggak main-main sih. Nah, sudah ada Hyundai Smart Sensing. Keren banget ini. Oke, tipenya apa aja sih, Pak? Tipenya itu dari mulai tipe aktif, trend style paling tinggi, Alpha. Oke, ini adalah prime, ini adalah Alpha ya? Ini prime, ini Alpha. Sebenarnya sih mirip-mirip ya? Mirip-mirip, Bang. Beda pada bagian pelek sama warna-warna aja ya? Iya, cuma dia bedanya Alpha itu sudah ada warna matte-nya. Khusus warna matte. Jadi kan kawan-kawan ada tuh kadang-kadang pengen yang dimodif lagi dikasih stiker dop. Nah, ini gak usah modif ya? Gak usah di stiker-stiker, Bang. Sudah jadi ya? Aslinya dopnya, Bang. Oke, gitu. Keren bingit. Repot-repot. Ini berapa harga yang mulai, Pak? Harga mulai itu dari 297.300 tipe aktif dan paling tinggi itu tipe Alpha sekarang di 421.800. Itu adalah harga OTR. Harga OTR. Masih ada potongan-potongannya. Lagi-lagi jangan percaya kanan kiri kasih gimmick katanya paling gede diskonnya. Jangan percaya. Iya. Kita kasih kawan-kawan hitungan yang pasti paling murah. Jadi kawan-kawan silakan compare aja. Ya, betul. Oke, Pak, boleh hitungannya, Pak? Ah, nih, untuk tipe terendah itu kita dapat tipe tren. Itu tinggal yang sisa stok tinggal tren Bang aktif udah kosong juga. Ah, itu dari DP-nya itu cuma 8,8 juta. Menarik ya? Bukan 88 ya. 8,8. Udah kayak angka promo tuh. Shopee itu ya. Angka Shopee. Iya. Ah, angsuran itu cuma 6,9 tenor 5 tahun. Oke. Okay. Nah, kalau mau yang tipe prime bisa DP-nya itu cuma 18 juta. Oke. Okay. Angsuran itu 8,9 tenor selama 5 tahun. Oke. Okay. Nah, yang kalau mau yang ya udah aku mau yang paling tinggi, paling bagus, paling oke. Okay. Alpha. Oke. Okay. DP cuma 19 juta, angsuran 9.060.000 tenor 5 tahun. Tinggal pilih, semuanya menarik ya. Enggak pilih semuanya menarik, mau yang bunga 0% tenor 1 tahun boleh. 50-50 payment bisa. Mau balon payment yang angsuran ringan 4 jutaan boleh. Atau mau tambah DP boleh ya, japri aja ya? Boleh, mau tambah DP, mau langsung sen, hitungin dong simulasi terbaik. Boleh, nanti kita kasih sama bunga yang terbaik. Langsung kontak aja, cepetan. Next aja terbaik. Oke, okay, next. Nah, ini kita akan bahas mobil yang sekarang yang levelnya lebih wah lagi nih. Oh iya, Bang. Ada mobil listrik dan juga ada SUV ya. Oh iya, benar. Dan ini kabarnya juga ada unit baru nih, baru launching. Baru mau launching nanti. Ya udah, nah kita akan bongkar promonya Ioniq. Siap. Kona EV. Oke. Okay. Apalagi? Santa Fe. Dan juga Palisade. Palisade dong. Oke, okay, come on guys. Siap. Oke, okay, lanjut ya. Hyundai Santa Fe. Nah, nih. Ada yang di model ya baru launching ya, baru akan launching. Betul. Tapi akan kalau udah bisa pre-booking itu, Bang? Udah bisa langsung ya? Udah bisa. Kontak sendiri aja untuk pre-bookingnya. Tapi kalau kawan-kawan pengen hunting yang old modelnya nih, kabarnya lagi ada promo yang oke banget. Oh iya, tapi udah nggak banyak nih stoknya, Bang. Jadi cepet-cepetan ya. Oke. Okay. Tipe apa nih, Pak? Ready, Pak? Signature bensin. Berapa harganya? OTR-nya itu 706. Diskonnya ya, japri aja ya. Diskonnya. Oke. Oke okay. Banget lah. Spesial. Pokoknya, wah. Tapi cepet-cepetan, Bang. Warna juga konteksnya di sisanya. Oke, hitungan juga kawan-kawan japri aja. Ya, betul. Atau kawan-kawan pengennya baru silakan atur aja ya. Boleh, atur aja ke Sandy juga. Kalau untuk spesial sih, bunga 0% sampai 2 tahun. Spesial. Okay. Untuk Santa Fe itu net DP-nya itu cuma bayar 258 juta, angsuran cuma 20 juta selama 2 tahun. Oke. Okay. Nah, kalau mau angsuran lebih ringan, TDP itu cuma 84 juta, angsuran 3,9 selama 5 tahun. Tinggal atur aja. Tinggal atur sama aja, Bang. Next, Pak. Ini juga pertanyaan soal Palisade, Pak. Masih ready enggak, Pak? Palisade ini kita lagi ada beberapa tipe
tapi warnanya nggak terlalu mahal, tergantung konteksnya dia aja. Kalau untuk ready, lagi ada ready tipe yang non XRT. Oke. Jadi kawan-kawan japri aja nih. Japri aja. Jadi cepet-cepetan juga itu bang, karena kan produksi terakhir di tahun ini itu. Dan itu kalau kabar juga diskonnya lagi oke ya. Lagi oke banget itu. Jawab langsung aja. Japri aja. Dan berikutnya, nah ini kita akan ke mobil. Ini banyak kawan-kawan yang tanya soal mobil listrik. Ada Kona dan juga ada Ioniq ya. Nah itu dia tuh. Yaudah, nah kita akan bongkar. Siap. Pertama adalah Hyundai Kona EV yang baru launching dan kabarnya penjualannya meroket nih. Meroket banget. Oke guys, come on guys. Go bang. Oke, ini dia Hyundai Kona EV. Nah ini mobil yang baru launching langsung bikin heboh nih ya. Nah ini dia nih bang. Bentuknya Kona EV. Bentuknya simple tapi elegan ya. Ini buat kawan-kawan pengen mobil yang nuansanya mewah. Oh ya, dan ini juga banyak kawan-kawan yang khawatir pak. Jadi ini kalau mereka beli pak itu ada beberapa yang mereka tuh beli ngecas harus di mall. Nggak, karena nggak dapat yang buat di rumah kan. Kasian banget ya bang. Kasian. Emang ini nggak? Kita di Hyundai dari zaman Ioniq pertama satu keluar ya. Hah? Itu kita kasih bang. Oh gitu. Walaupun charging kita kasih di rumah. Oh gitu. Cuman mikirin instalasi itu pun ada vendor yang kita yang bantu. Oh alah. Gak usah mikir-mikir. Wall mount charging kasih di rumah. Itu yang sekitar 7,4 kWh plus portable-nya kita kasih juga. Jadi ini worry free ya? Worry free bang, ya mau apalagi infrastruktur untuk dealer Hyundai sama charging Hyundai pun yang di SPKL sudah ada. Udah banyak ya? Dari rest area, mall, hotel. Iya betul. Jadi gak usah pusing ya? Betul. Jadi gak usah khawatir kehabisan baterai. Apalagi kita ada mobile charging juga kok standby 24 jam. Wah, keren juga ya. Iya, ada blulin dengan pencet, mobil charging bantu. Nah, jadi untuk kawan-kawan juga kalau mau nyari charger Hyundai, karena Hyundai ada di mana-mana, dealernya ya juga gampang. Betul. Ya. Betul. Kalau handphone mah enak bang, aduh, mau lowbat nih, gitu kan. Minyak power bank gitu. Nah, kalau ini kan Hyundai, wah ada mau lowbat, kita lagi ada dekat SPKL, tinggal kontak. Kita mau bercharging yang terin. Dan lagi-lagi karena semua dealer banyak ada di mana-mana, dan di mana-mana juga banyak chargingnya, udah jadi ternyaman. Aman. Jadi nggak usah khawatir mau ke jalan, bingung nanti. Iya. Kehabisan baterai. Nanti mogok dia. Iya. Oke, Pak. Ini untuk ini tipenya apa aja, Pak? Kona EV? Tipenya itu dari mulai tipe Prime Standard Range paling tinggi itu di Signature Long Range. Berapa harganya, Pak? Harga mulai 564.600 paling tinggi itu di Signature Long Range di 646.900. Itu adalah harga OTR. Harga OTR. Ada belum potongan subsidi ya? Iya, sama kayak Ioniq 5 itu dia ada potongan subsidi 10%. Berarti ini berapa Pak potongannya, Pak? Kurang lebih. Estimasi 50 sampai 60 juta. Menarik ya. Oh iya dong. Ya udah, untuk hitungan kawan-kawan japri aja kali ya. Japri aja, japri sendiri aja, nanti sendiri bantu yang terbaik program-program spesialnya. Nah kalau mau untuk tipe yang ready, kontak Sandy. Oke. Kontak Sandy, gitu. Lalu next pertanyaan Pak, ini juga banyak kawan-kawan tanya soal Ioniq 5, ready nggak Pak? Ready. Kita Ioniq 5 itu ada beberapa tipe sudah habis memang, tapi kalau untuk saat ini masih bisa nih Bang. Masih bisa. Itu gitu. Tipenya apa aja, Pak? Tipenya itu sama dari Prime Standard Range paling tinggi di Signature Long Range, harga mulai 782, paling tinggi itu di 895. Berarti potongannya subsidinya lumayan. Lebih gede, potongannya otomatis subsidinya sekitar 70 jutaan. Dan itu kabarnya masih ada potongan diskon lagi dari dealer. Lumayan ya? Kalau Ioniq 5 lumayan, Bang. Plus japri plus aja, plus ya, lumayan ya. Sandy. Ya, tapi gitu. Ini loh, untuk kawan-kawan yang cari mobil listrik, itu untuk promonya hanya berlaku sampai akhir tahun ini ya? Oh iya bang, kan subsidi itu hanya sampai akhir tahun ini bang. Nah jadi kawan-kawan gitu. Mendingan beli minimal tuh jangan sampai dekat Desember. Jangan, stok nggak ada unit. Walaupun kita pabrik di sini ya, nggak usah khawatir. Tapi kan tetap kita ada plan produksi itu tiap bulan. Dan apalagi untuk setiap tahun itu, November itu kita udah stop. Udah produksinya buat tahun depan. Jadi udah ada kuotanya ya? Iya, udah kuotanya. Tiap bulan juga gitu. Nah nanti kasihan, ya kebagian stok unit. Ngedumel, kesel. Ngerinya gini bro, iya kawan sih bisa SPK mungkin dari Desember akhir. Ya. Tapi stoknya nggak ada ujung-ujungnya, ya batal juga. Nah, nanti begitu kita dapat yang tahun depan kan otomatis harga beda. Semuanya, ya? Subsidi belum tentu ada juga. Oke. Okay. Nama itu. Terus apalagi kalau untuk Ioniq 5 ini kita ada spesial. Di Ioniq 5, Ioniq 6 kita masih ada stok juga. Sama Santa Fe untuk perusahaan dan pemerintahan kita ada program spesial untuk mereka. Japri aja. Pokoknya terbaik lah, termurah lah. Termurah. Oke, lalu untuk mungkin kawan-kawan nanya soal Staria, japri aja ya. Staria japri aja, karena ada sih, cuman by order. Cuman kadang ada satu unit, kontak Hyundai aja untuk unit japri yang ready. Langsung aja. Iya. Oke, jadi kalau kawan-kawan hunting Hyundai ini adalah cabang terbesar. Tapi kalau kawan-kawan pengen hitungan yang paling murah, harus cari Pak Sandy. Berapa nomor HP-nya? Harus nomor Sandy di 0853-1175-8446. Lokasi? Lokasi di Hyundai Simpruk, Jalan Tukunya Karif, nomor 14, Jakarta Selatan. Guys, cepetan ya, ini mumpung lagi murah, jangan tunggu sampai
tahun beda, ya beda harga. Tahun ya. Beda harga, stok beda, stok habis. Iya, gitu. Dan juga ngeri naik bunga lagi. Nah, bunga. Makanya jangan banyak mikir, ditunggu SPK sekarang. Siap. Nah, okay, see you guys.